ini kita pemeriksaan pencocokan data yang pernah kita serahkan kepada KPU saat pendaftaran yang lalu. Semula tanggal 11 Agustus, data yang kita serahkan ke KPU belum bisa terbaca, nol. Data kami ada yang software KPU nggak mampu baca, tapi dicoret. Dong nol. Hari ini tadi, karena kami ajukan permohonan pelanggaran administratif diuji. Tadi waktu kami melakukan pencocokan secara sampling, ada data cukup menarik. Data dibuat tanggal 13 Agustus. Ini versi folder ya di flash disk. Dibuat tanggal 13 Agustus, dimodifikasi tanggal 8 Februari 2022. 8 Februari kami belum jadi peserta. KPU melakukan uji sampling detail dengan metadata. Nah, namanya metadata info of your file. Ini namanya. Oke, ya. Kami juga sampling kok. Data yang ada tetap di bawah itu. Coba bukain satu nama gitu. Dengan metadata yang sama, software yang sama yang ditunjuk oleh KPU bisa terbaca, yang kami enggak bisa terbaca. Artinya waktu di KPU pun mereka ada data yang tidak mampu terbaca, tapi di kami di nol. Hari ini dengan perangkatnya ke Bawaslu pun secara spontan itu nggak mampu juga membaca secara detail. Saya sampaikan tadi di Bawaslu, berarti ini problem softwarenya tidak perform. Tadi juga ada kendala di kami, datanya ada yang double. Kalau data double, saat verifikasi nanti faktual atau administratif bisa dicoret oleh KPU itu. Dan kami mengganti data baru. Itu diatur, regulasinya ada. Tapi kan kami udah duluan, misalnya di awal udah, anda tidak lengkap.